kenapa kita ngadain pelayanan misi ini, bro? Jadi gini, bro. Jadi pastinya, bro, kita memberkati anak-anak yang kurang beruntung di panti asuhan tersebut. Kita jadi gereja Tuhan harus jadi berkat juga buat kita luar biasa kan. Acaranya ngapain aja? Acaranya nanti itu pastinya ada ibadah, bro. Wih. Dan kemudian nanti setelah ibadah kita punya dengan tema Daun Yesus. Dan nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh saudara Marcel. So guys, jangan lupa hari Sabtu tanggal 5 November jam 4 sore. Mohon maaf.